warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Juana Tani yang berbahagia, pada siang hari ini saya Pak Haryanto dari channel Juana Tani ingin mereporting tentang jambu camplong. Hadirin, pemirsa, ini jambu camplong. Ini berasal dari camplong itu dari daerah Madura, daerah Sumenep ya. Kok Sumenep, dari Sampang ya. Sampang, daerah camplong itu Sampang. Ini buahnya kayak gini, hijau, buahnya banyak pemirsa. Coba ini ya, lihat ya. Tapi ini masih belum tua, masih pentil ya. Tapi buahnya banyak sekali. Ini pemirsa, ini tanpa perawatan khusus bisa berbuah seperti ini. Ya, lebat sekali. Dan ini jambu camplong ini buahnya manis. Kebanyakan tanpa biji ini. Tanpa biji pemirsa, coba lihat nih ya, tidak ada bijinya ya, manis. Ya, ini rencana saya akan saya budidaya untuk diperbanyak ya dengan cangkok, karena ini terbukti jambu camplong itu buahnya manis dan juga produktivitasnya tinggi pemirsa. Saya coba ini buahnya begitu banyak. Coba nih Mas Amri, coba dilihat di sini Mas Amri, tolong Mas Amri. Ini ya, ini ya. Ini buahnya banyak sekali dan juga ini termasuk jambu jenis unggul, gimana agak tahan terhadap hama lalat ya. Kalau biasanya jambu citra, jambu biasanya itu apabila tidak dibungkus dia itu akan dimakan sengat oleh lalat buah. Tapi kalau ini alhamdulillah ya, tidak ada ulatnya ya. Mungkin sebagian ada, tapi termasuk ini tidak begitu disukai lalat ya. Ada yang sebagian berbiji, sebagian juga tidak ya, tergantung dengan ini loh, posisi buahnya. Kalau buahnya itu cenderung melendung, melempuk ya, bahasa Indonesianya cembung ya, itu biasanya berbiji. Tapi kalau agak memanjang tidak berbiji pemirsa. Ini coba jenengan perhatikan pemirsa, buahnya banyak sekali. Ini rencana saya akan saya cangkok perbanyak ya, karena ini juga termasuk jambu dalam kategori jambu jadul ya, jambu lama ya. Mungkin ya selevel dengan jambu kaget, jambu lumut dan lain sebagainya itu. Ini saya akan coba untuk kita kembangkan lagi, kita publikasikan ya. Buahnya kayak gini ya, pemirsa. Ya, mirip sekali dengan jambu keocok ya. Hampir sama dengan jambu keocok. Coba ini lihat ada bintik-bintik ya. Jambu keocok pun begini. Ini mungkin ya satu jenis dengan jambu keocok. Ya. Hanya saja ini karena kurang perawatan, jadi mungkin ya produktivitasnya kurang maksimal. Kalau ini diadakan penjarangan terus pembungkusan, tentunya jambu ini akan kualitas buahnya akan lebih bagus lagi pemirsa. Bentar ya. Ya ini coba didekatkan Mas Amri, menarik sekali bukan? Ini masih pentil, ini belum matang ya. Nanti kalau matang akan lebih besar kayak gini nih. Ini jambu camplong Madura. Ya, hadirin yang berbahagia, pemirsa, sahabat tani yang berbahagia. Ini sekilas reporting kami tentang jambu camplong ya pemirsa, menarik sekali. Dulu dalam video saya yang lalu juga ada reporting tentang jambu camplong, dan ini untuk menyingkatkan minat dari rekan-rekan. Saya coba video lagi, upload lagi untuk agar jambu ini nanti juga bisa diminati oleh para penghobi
tanaman buah khususnya jambu. Ini pemirsa yang sudah tua, enggak besar ya buahnya, menarik sekali. Ya, pemirsa, sahabat Juana Tani yang berbahagia, itulah kiranya reporting kami tentang jambu camplong, di mana jambu camplong yang tadi sudah saya sampaikan, saya katakan mirip-mirip dengan jambu kiocok ya, yang lagi ngetren sekarang. Ini pun nanti tidak menutup kemungkinan apabila sering kita upload ya, dan buahnya bagus, insya Allah juga akan menjadi jambu yang unggulan ya. Jambu jadul yang coba kita update lagi. Dan nanti juga rencana saya akan jalan-jalan ke kampung-kampung mencari jambu-jambu jenis baru atau jambu jadul yang dulu mungkin sudah sudah dibiarkan, tidak diperhatikan oleh penggemar, kita angkat lagi agar ini jambu ini bisa update lagi, bisa disukai oleh penghobi, oleh masyarakat. Demikian pemirsa, sahabat Juana Tani yang berbahagia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, tekan like, bunyikan lonceng, dan tolong ya pemirsa, komen-komen ya, agar di channel kami, komen-komen yang positif tentunya, agar kita itu untuk meningkatkan girah ya, semangat untuk bertanam atau mengoleksi buah jambu khususnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.